Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung dengan bab 6, iaitu first order circuit. Jadi dalam first order circuit, part yang pertama, kita akan bincangkan kelakuan litar yang mengandungi gabungan perintang, kapasitor dan juga induktor. Dan di mana dalam bahagian ini kita akan bincangkan kelakuan atau behavior litar terhadap satu pensuisan, daripada switch on kepada switch off, daripada switch dibuka dan juga switch ditutup. Litar first order dikategorikan sebagai satu litar yang mempunyai persamaan pembezaan tahap pertama. Sebagai contoh, yang kita panggil sebagai tahap pertama, first order, dia hanya melibatkan D over DT. Contoh arus, DI over DT lah. Kalau second order, dia termasuk D kuasa 2, DT kuasa 2, D per DT. Jadi yang kita nak bincangkan hanyalah di sinilah first order yang mengandungi persamaan yang melibatkan pada peringkat pertama, persamaan pembezaan. Dan dalam first order circuit kita hanya ada litar RC dan juga litar RL. Dan terdapat dua cara untuk yang kita panggil untuk mengaktifkan litar ini. Jadi keadaan awal storage element dalam litar-litar yang mengandungi first order differential equation disebut sebagai source free circuit ataupun natural response. Yang kita panggil litar dengan ini, dengan tanpa bekalan. Kita nak tengok jadi apa yang berlaku jika litar itu, apa kelakuan yang dia akan buat jika litar itu tanpa bekalan. Bekalan kuasa. Okey, yang ini kita panggil sebagai natural response. Dan kalau kita kalau kita tambah ataupun kalau kita bekalkan dengan satu sumber bekalan tidak bersandar, independent source, dan kelakuan litar tersebut kita panggil sebagai step response. Jadi untuk bahagian pertama kita nak bincangkan hanya source free circuit ataupun natural response. So, ini untuk part 1. Yang dalam step response kita akan tengok pada bahagian yang kedua. Jadi kita tengok kepada litar RC dahulu, iaitu yang kita nak membincangkan litar RC. Jadi kita nak tengok dia punya kelakuan ataupun kita panggil behavior satu litar RC sekiranya punca bekalan DC diputuskan. Jadi untuk memutuskan punca bekalan, kita akan biasakan gunakan switch, switch. Dan kita nak tengok bagaimana fungsi switch buka tutup dan bagaimana kelakuan ni termasuk voltan dan juga arus, apa dia punya pengaruh daripada penutupan switch ini ataupun pembukaan switch yang membawa kepada kita punya bekalan diputuskan. Jadi apa yang berlaku pada kita punya litar adalah kalau kita sambung kepada satu punca bekalan ini kepada satu litar RC, okay, jadi kalau ada satu punca DC sambungkan dengan R dan juga C,
Jadi ada tenaga yang tersimpan pada kapasitor. Dan sekiranya bekalan ini diputuskan, apa yang berlaku? Sekiranya bekalan ini diputuskan, tenaga yang tersimpan dalam kita punya kapasitor daripada kita punya bekalan awal tadi akan dibekalkan kembali kepada perintang, dan perintang akan melepaskan tenaga tadilah. Lepaskan tenaga tadi dalam bentuk energi kita tadi. Jadi yang kita nak tengok sekarang apakah dia punya pengaruh, dia punya kadar persuisan tadi. Jadi kita tengok kepada litar asal. Okey. Kita beranggapan bahawa satu litar A dan C ni disambungkan dengan satu punca bekalan pada satu masa yang lama. Okey, dan kalau kita tengok kepada kita punya graf begini, inilah VC voltan pada C. Jadi pada awalnya dia akan naiklah. Naik dan dia akan capai satu yang kita panggil sebagai tahap stabil, yang kita panggil sebagai steady state. Ni pada keadaan ada bekalan, ada punca bekalan. Jadi kalau kita putuskan, kalau kita offkan ni, jadi daripada keadaan stabil tadi, ni pada keadaan ada bekalan. Dan kita masuk pada satu lagi keadaan jika bekalan diputuskan. Jadi pada keadaan di sini, ni tanpa punca bekalan. Jadi daripada kita punya storage area tadi, storage value tadi, kalau kita offkan dia akan menurun, dia akan menurun menyusut sampai dah dapat kosong. Okey, dan kita nak tengok pada keadaan ini apakah yang berlaku pada arus dan apakah yang berlaku pada voltan, di mana pada kapasitor dan juga pada resistor tadi. Oleh kerana nilai kapasitor tu pada awalnya telah dicaskan, jadi kita boleh beranggapan bahawa pada T sama kosong, nilai awal voltan adalah V kosong ataupun VO. Jadi kalau kita lihat daripada sudut yang lebih jelas, jadi kalau katalah kita ada satu punca bekalan sini yang kita namakan sebagai VS. Okey, dan kita sambungkan kepada kita punya litar. C dan juga R. Sini kita ada satu nilai C, di mana di sini kita ada arus IC, dan juga kita ada satu perintang R di sini. Yang arus di sini adalah arus IR. Ini pada keadaan mula-mula di mana ada punca bekalan, dan rujukan untuk C dan R ni adalah voltan. Okay, pada keadaan awal setelah kalau kita sambungkan kepada bekalan, jadi kapasitor ini pada awalnya akan tercas oleh kita punya punca bekalan lah. Jadi kalau kita lihat kepada simpang ni, katalah saya namakan arus ni adalah arus T, IT. Jadi kalau kita gunakan konsep KCL,
Okey, jadi IT, simpang sini kita ada IC, simpang satu lagi kita ada IR. Jadi IT sama dengan IC tambah IR. Jadi kalau tiada punca bekalan di sini, kalau di sini tiada punca bekalan, kalau tiada punca bekalan atau bekalan dimatikan, diputuskan, ya. Jadi apa yang berlaku? Ada atau tidak arus yang lalu di sini? IT kita adalah kosong. Jadi, kalau gunakan konsep KCL, IT adalah IC tambah IR. Di mana IT sekarang adalah kosong kerana tiada punca bekalan, jadi kosong. IC tambah IR. Jadi, kita akan dapat yang inilah. Kenapa kosong? Kerana tiada punca bekalan. Jadi kalau kita tengok kepada arus IC, kita boleh tarifkan semula sebagai C dV over dt, dan juga R IR adalah V dibahagikan dengan R. Jadi arus pada kapasitor adalah nilai kapasitan terhadap perubahan voltan terhadap masa, dan juga nilai arus pada rintangan R adalah nilai voltan V dibahagikan dengan dia punya rintangan. Jadi kalau kita susun semula, kita akan dapat dV per dt tambah V per RC sama dengan kosong. Jadi kalau kita susun semula, kita akan dapat first order differential equation kita adalah inilah, 1 per V dV sama dengan minus 1 per RC dt. Jadi kalau kita buat integration ni, jadi kalau integration ni tujuannya lah untuk menghilangkan nilai dV dan juga dt. Okay, jadi kalau kita nak jadikan dt kepada t, apa yang kita buat adalah kita integratekan dt. Okay, jadi kita integratekan kiri dan kanan, dapatlah ln V sama dengan minus T bagi RC tambah ln A, di mana ln A ni adalah kita punya constant. Okay, di mana ln A ni adalah kita punya constant. Kerana apa? Dalam integration kita ada nilai plus C, itu kita punya constant. Jadi kalau kita ubah semula, jadi kita akan dapat nilai VT sama dengan A eksponen minus T bahagikan dengan RC, di mana nilai A itu adalah nilai voltan pada keadaan awal. Jadi kalau kita jadikan pada persamaan yang lebih jelas, iaitu VT sama dengan VO eksponen minus T bagi RC, di mana VO ni adalah keadaan awal. Jadi persamaan inilah yang kita gunakan untuk kita punya source free. RC untuk mencari voltan T. Jadi kalau kita tengok kepada graf, graf voltage response ataupun dia punya sambutan voltan ni, perubahan voltan untuk liter RC, kalau kita tengok pada keadaan awal, dinilai dia adalah VO. VO ni adalah initial value, so voltage. Jadi dia akan menyusut lah mengikut masa. Kenapa dia menyusut? Pasal di sini kita tiada punca bekalan. Jadi pada V tu, nilai voltan yang ada pada C dan juga R, T
tidak bertambah. Jadi kadar susu hutan ni adalah apa yang kita dah buat pada persamaan tadi adalah nilai-nilai lah. VO eksponen E tolak T bahagikan dengan tau. Di mana tau tu adalah dia punya time constant ni. Okey, tau tu adalah dia punya time constant yang merujuk pada nilai R dan juga nilai C. Jadi kadar susutan ni, kadar susutan ataupun lengkung graf ni kita panggil sebagai natural response. Di mana natural response ni adalah kelakuan lita dalam bentuk arus ataupun dalam bentuk voltan sekiranya tiada punca dibekalkan pada ditar RC tersebut. Jadi kalau kita lihat kepada satu pernyataan time constant tau, okey, dah tau time constant merupakan masa yang diperlukan untuk menyusut sebanyak 36.8% tau ni. Kalau kita tengok susutan dia adalah 36.8% daripada nilai asal, daripada initial voltage, initial value. Di mana kalau kita lihat nilai 36.8% ni merujuk kepada nilai 1 per eksponen. Di mana nilai tau adalah tau RC sama dengan nilai R dikalikan dengan nilai C. Jadi kalau kita lihat kepada persamaan yang diberikan di sini, kalau time constant kecil, time constant tau kecil, apa yang berlaku? Response, kita panggil response, akan lebih cepat. Bermaksud kalau time ni kecil, sebagai contoh ya, kalau kita ambil time ni kecil, apa yang berlaku? Susutan ni cepat, cepat sangat. Kalau time ni besar, T besar, apa yang berlaku? Susutan tu mengambil masa yang agak panjang lah. Kita dapat nilai tau kat sini. Ya, tau kat sini dia akan mengambil masa yang lebih cepat. Ini merujuk ke nilai susutan susutan terhadap rujukan tau, iaitu pada 36.8%. Jadi kita tengok satu contoh pertama. Jadi pada contoh ini, inilah Swiss. Jadi kalau kita tengok pada Swiss yang ini, pada T sama dengan kosong, pada T sama kosong di sini, Swiss akan dibuka. Jadi pada T kurang daripada kosong, T kurang daripada kosong, apa yang berada di sini adalah 1 liter lengkap begini, 20, ini ada 3, yang ini telah tertutup, ini 9, ini 1, dan ini akhir sekali adalah 20 mili. Ini pada T kurang daripada kosong. Kalau T lebih besar atau sama dengan kosong, litar ni akan terbuka. Jadi di sini, di sini akan terbuka lah. Jadi yang tinggal hanyalah 9 ohm, 1 ohm dan juga
kita punya kapasitor sebanyak 20 mili. Okay, itu maksudnya lah. Jadi apa yang kita nak cari di sini lah, cari VT. Ya, kalau terlihat kepada T kurang daripada kosong. Jadi kalau kita tengok pada Swiss, Swiss tu sebenarnya di sini ya, Swiss ni. Okey. Jadi untuk litar DC, okay, kita akan beranggapan bahawa pada kedudukan kapasitor dia akan dianggap sebagai litar terbuka. Jadi kalau kita tengok di sini VC di sini ya, kita akan bukakan dia. Jadi kita akan tengok nilai VC berapa. Jadi kalau kita cari nilai VC, kalau kita gunakan voltage divider, VC sebenarnya lah sama juga nilai VC di sini lah. Ini pada keadaan awal ya. Jadi, kalau kita gunakan voltage divider, jadi VX sama dengan RX bahagikan dengan RT kali dengan VT. Jadi kita punya RX di sini adalah nilai 9 ya. RT adalah 3 tambah 9. Jadi nilai VT adalah nilai yang ni lah. Nilai VT kita adalah nilai 20. Jadi kalau kita bagikan gunakan voltage divider, kita akan dapat nilai VC ni adalah 15. 15 volt. Jadi oleh kerana voltan melintasi kapasitor ni tidak boleh berubah secara mendadak. Jadi voltan pada T sebelum switch on, okay, T minus 0 sebelum switch tu dibuka adalah sama dengan nilai awal, iaitu T sama dengan 0. Ataupun kita boleh anggap VC pada T keadaan awal sama dengan V out ada sama dengan 15. Jadi kalau switch dibuka pada T sama kosong, apa yang berlaku? Ni switch ya. Switch ni dibuka pada T sama dengan kosong. Apa yang berlaku? Tiada lagi punca bekalan. Bekalan dah tak masuk pada kita punya litar. Yang tinggal hanyalah litar R dan C. Dan kalau kita lihat di sini ialah kita punya VC tadi ya. VC tadi. Jadi kalau litar dibuka, apa yang kita ada adalah dua perintang dan satu juga kapasitor. Jadi kalau dua perintang ini 9 dan 1, okay, kita anggap ni sebagai litar sesiri lah. Jadi kita akan dapat dia punya perintangan setara adalah 1 tambah 9 iaitu 10. 10 ohm. Jadi kalau kita nak dapatkan dia punya time constant, time constant adalah R equivalent kali dengan C. R equivalent kita adalah 10, C kita adalah 20 microfarad. Jadi kita punya time constant adalah 0.2 saat. Jadi dia sebenarnya kalau kita lihat kepada kita punya sutan ya. Kalau kita lihat semula kepada kita punya graf, apa maksud time constant ni 0.2 saat? Ia bermaksud kalau kita lakarkan kita punya graf ya. Ini akhirnya T time constant ialah 0.2. Ialah pada 0.2 0.2 saat. Jadi inilah nilai V out. Kalau kita tengok pada susutan ini, pada 0.2 di sini,
Nilai susutan dia adalah pada 36.8% daripada nilai B awal. B awal tadi lah. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya persamaan, okey, VT adalah VC kosong, iaitu pada initial condition kita, dikalikan dengan eksponen E minus T kali dengan kita punya time constant, dibagikan dengan time constant tau. Jadi kita akan dapat VC kita 15, time constant kita adalah 0.2. Okey, dan kita akan dapat akhirnya nilai VT adalah 15 eksponen tolak 5T. Jadi berapakah tenaga yang tersimpan dalam kapasitor? Jadi kita gunakan persamaan W tenaga, iaitu nilai awal VC kosong adalah 1/2 CV kuasa 2. Kalau kita tengok pada persamaan yang lebih general, tenaga adalah setengah CV kuasa 2. Kenapa nak ambil V kosong? Sebab V kosong ada nilai. Ada nilai di mana V lebih besar daripada kosong, dia akan menyusut sehingga dia akan dapat kosong. Dia akan menyusut, dia akan decrease. Oleh sebab itu yang kita tengok adalah initial energy, iaitu tenaga yang mula-mula lah. Lepas kita ambil V kosong. Jadi setengah C adalah 0.1 per 2 kali 20 mili. VC kuasa 2 adalah 15 kuasa 2. Jadi kita akan dapat tenaga awal yang tersimpan dalam kapasitor adalah 2.25 joule. Jadi kalau kita lihat kepada contoh kedua. Jadi kita ada 1 liter di sini, di mana switch ni akan dibuka pada T sama dengan kosong. Jadi kalau kita lihat kepada keadaan pertama, iaitu T kurang daripada kosong, iaitu pada keadaan awal, pada initial yang ada adalah kita punya kunci bekalan ni 24 sama dengan 6, tapi switch masih tertutup. Ok, dan di sini kita ada kita punya kapasitor sebanyak 1/6 farad. Kita ada 12 dan kita ada juga bintang dengan nilai 4. Jadi kalau kita tengok kepada T lebih besar atau sama dengan kosong, iaitu di mana kita punya switch hujung sini telah terbuka, telah terbuka. Jadi apa yang tinggal hanyalah kita punya perintang dan juga kita punya kapasitor. Jadi yang tinggal di sini adalah kita punya kapasitor 1/6, kita punya bintang 12 dan juga bintang dengan nilai 4 ohm. Ok, jadi kita akan buat satu persatu, di mana pada keadaan asal. Ok, jadi ini kita tengok pada initial, pada initial, dan kita lukis balik. Jadi kalau DC, kalau kapasitor, kita akan anggap ini sebagai open circuit. Ok, jadi pada keadaan initial, iaitu keadaan T kurang daripada kosong,
Jadi kita ada 24, kita ada 6. Mesti tertutup. Okey, dan sini kita akan buka. Kita akan anggap sebagai terbuka. Nilai 12 dan juga nilai 4. Di mana kita nak cari kita punya nilai B di sinilah. Jadi kalau kita lihat di sini 12 dan 4. 12 kita selarikan dengan 4. Kita akan dapat lebih kurang 3 ohm. Okey, jadi kalau kita gunakan voltage divider, kita akan gunakan voltage divider. Jadi apa yang berlaku di sini, kalau saya lukis semula, dia akan menjadi satu litar yang lain lah. Okay, kalau saya lukis semula, dia akan menjadi satu litar begini. 24. Jadi ini adalah 6. Ini akan jadi 3. Dan kita nak cari nilai V di sini lah. Kalau kita gunakan voltage divider, itu nilai ini 3. Jadi V sama dengan, dan contoh ni ialah VC, ialah VC sebab dia berada pada C. Jadi VC dia kosong adalah nilai 3 dibagikan dengan nilai RT. Jadi nilai RT kita adalah 6 tambah 3 dapatlah 9. 39 kali dengan kita punya punca bekalan 24. Jadi kita akan dapat lebih kurang 8 volt untuk VC kosong, ataupun ni adalah V. Oh. Jadi pada T lebih besar atau sama dengan kosong, atau kita anggap ni sekarang pada T sama kosong, pada keadaan awal switch ditutup. Jadi apa yang tinggal hanyalah okey, ni switch terbuka. Kenapa pada T sama kosong kita letak nilai kapasitor 1/6? Okay. Padahal pada awal tu kita buka 12 dan 4. Okay. Kenapa kita jadikan ni nilai, ada nilai 1/6? Kerana di sini tiada, tiada punca bekalan. Bekalan DC. Jadi kalau tak ada punca bekalan DC, kapasitor berfungsi sebagai kapasitor. Dia tidak berfungsi sebagai satu litar terbuka. Okey. Kalau ada supply di sini, jadi nilai C ni akan dianggap sebagai litar terbuka pasal ada punca bekalan. Jadi kalau kita tengok kepada ini, jadi kita akan dapat semula 12 R equivalent. Dah 12 selari dengan 4, kita akan dapat lebih kurang 3 ohm ya. Ini oleh sebab kita tahu T tau adalah R equivalent kali dengan C. R equivalent kita lah 3, C kita adalah 1/6. Jadi kita akan dapat 0.5 saat. Okay, jadi kita punya persamaan V
T adalah VC pada kosong. Dikalikan dengan susutannya, eksponen minus T dibahagikan dengan tau. Jadi V kosong kita adalah 8 tadi, 8 eksponen tetap eksponen minus T tau adalah 0.5. Jadi lapan e minus t minus 2 t root. Itulah persamaan pada VC kalau kita ikut pada masa. Jadi untuk initial energy WC kosong adalah 1 per 2 C VC kosong. Itu 1 per 2 adalah 1 per 2 lah. C adalah 1 per 6. VC kosong adalah 8 kuasa 2. Jadi kita akan dapat tenaga yang tersimpan pada kapasitor pada awalnya adalah 5.333 joule. Untuk liter RL, dengan anggapan bahawa satu induktor disambungkan kepada punca bekalan pada satu jangka masa yang lama, dan setelah induktor ini, setelah induktor mencapai satu keadaan stabil, steady state, jadi bekalan DC itu akan dibukalah. Dibuka maksud dibuang, tidak dibekalkan kepada liter itu lagi. Jadi kalau kita tengok kepada konsep induktor itu sendiri, L, apa yang dia boleh simpan adalah dia boleh simpan dalam bentuk tenaga magnetik. Jadi apa yang dia boleh simpan adalah arus. Oleh sebab tu dalam RL, apa yang kita buat rujukan adalah dalam bentuk voltan. Jadi VL dan juga VR. Jadi kalau terlihat kepada kita punya polariti, okey, R arus masuk, okey. Jadi yang mula-mula jumpa adalah plus, plus VR. Jadi kalau kita tengok pada arah arus yang ini, dia akan jumpa plus VR, dan di sini dia akan jumpa plus dahulu. Sebab itu kalau kita lihat bahawa polariti untuk L dan R ini tidak sama. Di dalam elemen induktor, kita dapati bahawa arus pada induktor tidak boleh berubah secara mendadak. Okey, arus pada induktor tidak boleh berubah secara mendadak lah. Jadi kalau kita tengok kepada konsep R dan C, apa yang kita lihat adalah kita lihat voltan. Kenapa kita lihat voltan? Jadi voltan ni boleh disimpan oleh kapasitor. Dan apa yang kita tengok adalah V kosong ni, ataupun ni semanggil sebagai V not. Jadi kalau kita lihat kepada RL, nilai yang tenaga yang boleh tersimpan pada induktor adalah arus ni, current. Dan kita akan lihat dia punya arus pada keadaan awal kosong.
yang juga dipanggil sebagai inode. Okay, jadi kalau kita tengok kepada kita punya gambar rajah yang ini, kalau kita menggunakan konsep KVL dengan beranggapan bahawa rujukan arus adalah begini, right. Jadi arus akan jumpa plus VR tambah plus VL dapatlah kosong. Dan kita tahu bahawa voltan pada induktor diwakilkan oleh L dikali kali dengan di per dt. Dan kalau kita gunakan hukum Ohm untuk mencari voltan pada rintangan, dia diwakili oleh R dikalikan dengan I. Jadi setelah kita susun semula kita punya persamaan, kita akan dapat persamaan ini, iaitu di per I sama dengan minus R bahagi L kali dengan dt. Jadi kalau kita buat integrasi kiri dan kanan, jadi kita boleh hilangkan nilai D tadi. Kalau kita dapat, dan kalau kita lepas buat perubahan daripada ln kepada nilai eksponensial, kita akan dapat arus IT sama dengan I naught nilai awal eksponen minus RT bahagikan dengan L. Jadi kalau kita tengok tau ni juga yang kita panggil sebagai kita punya time constant. Jadi dia merujuk kepada nilai 36.8% daripada nilai I naught yang dia akan susutkan. Dan graf ni juga kita panggil sebagai natural response, di mana ia menunjukkan kadar susutan ataupun kadar susutan nilai daripada nilai awal sampai kosong sekiranya punca bekalan diputuskan. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya time response, di tau kita diberikan oleh L bahagikan dengan R. Kalau untuk RC adalah RC, tapi kalau untuk tau untuk RL adalah L bahagikan dengan R. Jadi kalau dalam bentuk time constant, kita dapati bahawa IT adalah I naught nilai awal eksponen minus T dibahagikan dengan tau, di mana tau ni adalah yang ini tadilah, L bahagikan dengan R. Jadi kalau kita tengok kepada nilai kita punya arus VR, VR adalah I kali dengan R oleh sebab I itu sama. Jadi I itu kita gantikan dengan I naught E minus T bagi T kalikan dengan nilai R. Tapi untuk contoh yang ketiga, kita ada satu litar di mana kita gunakan konsep yang sama macam RC, di mana pada T sama kosong suis ini akan dibuka lah, dan semasa suis ini dibuka punca bekalan akan putus. Jadi bila dibuka, jadi kita punya punca bekalan, bekalan kita akan putuskan eh. Kita putuskan. Jadi apa kita nak tengok di sini adalah kita punya IT pada T lebih besar daripada kosong. Jadi kalau kita lihat keadaan yang pertama pada T kurang daripada kosong, itu plus minus, ini 40. Kita ada 2, kita satu switch di sini. Empat, 16, dan juga kita ada satu inductor di sini lah. Ini semasa keadaan
sebelum Swiss dibuka, Nido Henry. Ini adalah IT. Dan semasa ini, jadi ada hutan bekalan. Jadi kita punya arus dah kita charge di sini, kan charge lah. Simpan dalam bentuk medan elektrik. Dan semasa T sama dengan kosong, di mana switch ni dibuka, apa yang berlaku, sini dah terputus. Tadi dah tak ada punca bekalan, ni tinggal 12. Bintang 12, bintang 4, bintang 16. Dan 2 Henry. Yang ini kita nak tengoklah apa dia punya response ataupun apa dia punya sambutan tidak balas daripada ditar ini sekiranya punca bekalan ni kita bukakan. Ya, kalau kita tengok bila T kurang daripada kosong, dan kita tengok bahawa sini inductor, sini ada inductor lah pada asalnya. Dan kalau dalam litar DC, inductor kita akan anggap sebagai litar pintas. Oleh sebab tu kalau kita tengok yang di sini, dia akan pintaskan tanpa memberi ataupun tanpa meletakkan nilai inductor tu tadi. Jadi kalau kita tengok bahawa 16 perintah 16 ohm adalah di litar pintaskan. Kenapa? Okay, kalau kita tengok di sini asalnya begini. Asalnya adalah 4. Sini ada 16. Dan di sini juga ada satu inductor 2 Henry. Oleh kerana inductor pada litar DC dia akan anggap sebagai pintas. Jadi oleh sebab tu kalau kita tengok yang di sini, kalau kita pintaskan nilai inductor di sini, kita pintaskan apa yang berlaku. Ini kita pintaskan. Jadi 16 dengan pintas akan jadi pintaslah. Jadi 16 diparalelkan dengan kosong, sebenarnya kita akan dapat nilai kosong lah. Iaitu 16 ni juga akan dipintaskan. Jadi kalau kita tengok 4 dan 12 ni dalam kedudukan selari, jadi kita akan dapat nilai 3 ohm. Dan kalau kita menggunakan apa yang kita panggil sebagai hukum ohm biasa, jadi I sama dengan V bahagikan dengan R. Jadi kita punya R adalah nilai ini 2, 4 dan 12 yang disambungkan secara selari. Dapatlah 3, jadi 2 tambah 3 dapatlah 5, dibagikan dengan 40, dapatlah nilai arus I1 di sini adalah 8 ampere. Jadi kalau kita gunakan, kenapa kita nak cari arus ni? Pasal kalau kita tengok kepada current divider, apa yang ditengok adalah arus I total di sini. Katalah sini kita ada I1, ini adalah I2. Jadi rujukan sini adalah kena arus, kena rujukan arus, kena rujukan current, bukan rujukan voltan. Jadi kalau kita kena current division, jadi kalau kita tengok 3 dan 4 ni, okay, jadi kalau kita tengok dia punya current division, jadi kita dapati bahawa nilai arus yang lalu di sini adalah 8 M. Okay, jadi saya buat yang lebih jelas di sini. Ini 8 M.
Jadi kita nak dapatkan IT. IT di sinilah. Jadi inilah 3. Tolong ni 4, ni 12. Dan kalau kita lihat bahawa nilai RT di sini, R total kita adalah 12 dan 4, kita akan dapat 3 lah. Jadi kalau kita tengok current division balik adalah IX sama dengan RT bagikan RX kali dengan IT. RT kita lah 3. Jadi 4 ni lah kedudukan arus pada 4 ohm. Kalikan kita punya 8, dapatlah nilai IT itulah 6 ampere. Jadi oleh kerana arus pada induktor tidak boleh berubah secara mendadak, jadi arus not adalah arus sebelum switch itu ditutup ataupun dibuka, iaitu pada 6 ampere. Jadi setelah switch itu dibuka, jadi dah tak ada. Kalau kita tengok, kalau dibuka sini dah tak ada kunci bekalan lah. Yang tinggal sini hanyalah R dan juga L. Dan di mana L ni kita akan letakkan nilai asal kerana tiada kunci bekalan. Jadi kalau tak ada DC, no DC, jadi pada L takkan ada no short circuit. Jadi pada ni masih kita akan ambil sebagai nilai asal, iaitu 2 Henry. Jadi kalau kita lihat di sini bahawa setiap kombinasi perintang itu, kalau kita tengok 12 dan 4 dia dah sambung secara sesiri, dan 12 dan 4 ini tersambung secara selari dengan 16. Jadi 12 sama 4 adalah 16, 16 selari dengan 16, kita akan dapat 8. Dapat ini 8 ohm lah. Jadi nilai time constant tau adalah L bahagi dengan R equivalent. L kita adalah 2 Henry, R equivalent kita adalah 8. Jadi tau kita adalah 0.25 ataupun 1/4 saat. Jadi, kalau kita tengok kepada persamaan asal, IT adalah I not, inilah nilai awal kita, dikali dengan eksponen minus T bagi dengan tau. Itu I note kita ada 6, 6 M. Eksponen minus T per 4. Jadi secara tak langsung kita akan dapat bahawa kita punya persamaan akhirnya adalah 6 eksponen minus 4 T ampere. Ini sebenarnya begini, persamaan asal lah 6 eksponen minus T, tau tu lah 1/4. Jadi kita akan dapat benda yang ni lah, asalnya akan dapat yang akhirnya begini. Jadi kita tengok kepada contoh yang keempat, di mana pada contoh ni kita akan tengok kedudukan ataupun kita akan tengok arus pada induktor itu sendiri, di mana induktor tu terletak di sinilah. Jadi kita akan tengok satu persatu bagaimana proses itu berlaku. Jadi kalau kita tengok kepada litar DC, menyatakan bahawa litar DC, kalau ada elemen induktor, induktor itu akan dianggap sebagai short circuit, litar pintas. Okay, dan daripada litar ini kalau kita lihat bahawa kalau kita lukis semula, ini 24, 15 m, ini pada T kurang daripada kosong. Kita ada switch yang tertutup. Kita ada 12 ohm. Kita ada 8.
Kita ada 5. Dan juga kita ada satu indikator yang terpintas. Okay, jadi kalau kita perhatikan perhatikan pada litar yang di sini, kita dapati bahawa 5 ini, nilai 5 dia akan tersambung secara selari dengan satu kawasan pintas, iaitu 5 dia akan tersambung dengan satu kawasan pintas di mana resistance kosong. Jadi secara tak langsung dia akan dapat kosong lah. Jadi oleh sebab itu, kalau kita lihat semula 5 disambungkan selari dengan litar pintas, bahawa hasil akhir sebenarnya adalah satu litar tanpa nilai 5 ohm. Dan kalau kita lihat balik, nilai IT ni adalah nilai pada 12 ohm kita nilai kita nilai IT. Jadi kalau kita tengok kepada persamaan ini, didapati bahawa nilai R total adalah 24 selari dengan 12 selari dengan 8. Jadi kita akan dapat R total adalah 4 ohm. Jadi kalau kita tengok pada current divider, kalau kita tengok balik, IX sama dengan R total bagikan RX kali dengan I total, di mana I kita adalah IT. Jadi IT ni berada pada 12. R total kita adalah 4. Jadi IT kita berada pada 12 dikalikan dengan R total kita tadi yang kita dah kira sebelum tadi adalah, ataupun yang termasuk sini adalah 15. Jadi IT kita akan dapat lebih kurang 5 amp. Jadi oleh kerana arus pada induktor tidak boleh berubah secara mendadak, I ni juga kita panggil sebagai I not ataupun I pada sebelum switch tertutup, ataupun adalah I not kita. Jadi pada keadaan T sama dengan kosong, di mana switch kita telah terbuka, jadi T sama dengan kosong, switch kita telah terbuka. Jadi di sini telah terbukalah. Jadi apa yang tinggal adalah 12 dan 8 nilai 5 kita dan juga induktor sebanyak 2 Henry. Dan di sini nilai induktor dimasukkan kerana tak ada punca bekalan DC. Jadi ia tidak dianggap sebagai satu litar pintas. Jadi kalau kita tengok kepada R equivalent, kerana kita nak mencari tau, tau adalah L dibahagi dengan R equivalent. Jadi kita nak tengok dulu apakah nilai R equivalent. Jadi kalau kita lihat keadaan di sini, kita dapati bahawa 12 dan 8 ni sambung secara siri, dan R equivalent adalah 12 dan 8 yang disambung secara sesiri, kemudian diselarikan
dengan nilai 5. Jadi R equivalent adalah nilai 4. Jadi kita nilai L adalah 2. R equivalent adalah 4. Kita akan dapat 1/2. Dan kalau kita lihat kepada nilai IT ialah I kosong eksponen minus T dibahagikan dengan tau. Jadi I kosong kita dah kira tadi adalah 5. Eksponen minus T tau kita adalah 1/2. Jadi nilai akhir kita adalah 5 eksponen minus 2 T ampere. Okay, jadi ini sahaja untuk kita punya kuliah bahagian source free. Jadi kita akan sambung pada part kedua untuk step response.